adalah kehidupan. Cinta adalah bentuk dari rasa suka yang berlipat ganda. Cinta merupakan sayap yang menerbangkan manusia pada keabadian. Cintalah yang menyatukan manusia dengan alam semesta. Para wali meremehkan mereka yang tidak memiliki rasa cinta. Barang siapa yang tidak punya rasa cinta adalah ibarat keledai. Cinta adalah salah satu indikator naiknya derajat roh manusia pada kesempurnaan. Dan cinta adalah sifat dari generasi penyelamat. Cinta terhadap Allah dan Rasulnya. Cinta terhadap agama tempat kita bergantung padanya. Dan juga cinta terhadap Al-Quran. Cinta yang bertujuan untuk menyelamatkan kemanusiaan. Cinta inilah yang memberikan kehidupan kepada kita dan generasi yang akan kita bangkitkan. Seorang alim berkata, "Aku ingat pernah setengah jam menangis karena melihat seekor lebah mati di ruanganku." Inilah kita. Seperti yang dikatakan oleh seorang penulis, yang bukan dari kita tak akan memahami kita. Mereka penjahat yang menghalalkan segala cara untuk meraih tujuan mereka tak akan memahami kita. Sang ulama kemudian melanjutkan perkataannya, "Aku dapat bersumpah selama 70 tahun hidupku, aku tak pernah secara sengaja menginjak satu semut pun. Selama 15 tahun di sini, aku selalu berkata kepada teman-temanku, 'Perhatikan langkahmu, mungkin ada semut di sana.' Karena semut juga merepresentasikan nama-nama agung ilahi. Mereka juga punya hak untuk hidup. Selama apapun umur hidupnya, kita harus mendukung mereka untuk hidup. Inilah kita, dan kita bersikeras untuk hidup seperti ini. Mereka yang tak demikian, seiring berjalannya waktu tak akan mampu menjaga dirinya di lingkungan suci ini. Ada beberapa, kalian pun dapat menyaksikan mereka yang tak mampu bertahan di lingkungan suci ini. Agar tidak jatuh, prinsip dasar di ayat, 'Berpegang teguhlah kamu pada tali Allah,' harus dipegang teguh. Dengan kekhawatiran akan jatuh ke lubang yang dalam jika tak memegangnya dengan erat. Dengan rintihan mendalam, wahai Rob yang maha menjawab doa jiwa-jiwa yang merintih, aku gemetar, khawatir akan jatuh. Jangan sampai aku terlepas dari lingkungan suci ini. Karena itu, berpegang teguhlah pada talinya. Jangan pedulikan apa kata orang, walaupun mereka ingin membunuh Anda. Walau Anda dibawa ke tiang gantung, seperti para waliullah, Anda harus tetap mengatakan hal yang sama. Merangkul semua kalangan adalah hal yang sangat penting. Jangan terpengaruh suara bising tak bermakna dari orang-orang pendusta. Jika Anda meyakini bahwa jalan ini adalah benar, jika Anda meyakini kuasa dan kasih sayang dari Allah yang telah menghujani kalian dengan berbagai nikmatnya, jika Anda meyakini bahwa persatuan adalah rahmat bagi Anda, tetaplah berjalan di jalan besar ini tanpa perlu mengedipkan mata. Tetaplah berjalan, apapun yang terjadi.